Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas PUN 2018 mata pelajaran matematika dengan topik logaritma. Logaritma ini merupakan materi yang setiap tahun keluar dalam ujian nasional. Baiklah, saya akan membahas dua soal tentang logaritma. Dua soal ini, dua-duanya ada di soal UN 2018. Adapun soal-soal yang lain yang ada di paket-paket yang lain itu modelnya sama atau bahkan sama persis dengan soal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka nilai 3 min 3 log kuadrat XY dibagi 1 min log X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 2 log X akar Y sama dengan titik-titik. Oke, kita mulai. Kita jawab bersama-sama. Ada pembilang, ada penyebut. Pembilangnya ini memuat log kuadrat XY. Log kuadrat XY itu sebenarnya adalah log XY kuadrat. Jadi seperti ini ya, log kuadrat XY itu sama dengan log XY dikuadratkan. Kemudian yang bagian penyebut, ini ada perkalian X pangkat 3 kali Y pangkat 2. Perkalian dapat kita pisah menjadi penjumlahan, sehingga menjadi log X pangkat 3 ditambah log Y kuadrat. Di sini juga ada perkalian X akar Y. Log X akar Y ini bisa kita pecah atau kita pisah menjadi log X ditambah log akar Y. Kemudian, langkah berikutnya, ini pembilangnya memuat angka 3. 3 ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi 3 dalam kurung 1 min log XY pangkat 2. Kemudian bagian penyebut. Ini kita hilangkan kurungnya sehingga menjadi 1 min log X pangkat 3, kemudian min log Y pangkat 2, di sini min ketemu plus menjadi min, kemudian 2 log X, berikutnya 2 log Y pangkat setengah. Jadi akar Y ini bisa kita ubah menjadi Y pangkat setengah. Lanjut, bentuk 1 min log xy kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi 1 min log xy kali 1 plus log xy. Ini menggunakan rumus a kuadrat min b kuadrat sama dengan a min b kali a plus b. Kemudian ini pangkat ini bisa kita turunkan menjadi kali. Pangkat turun jadi kali, jadi 3 kali. Y pangkat 2 ini juga pangkatnya turun jadi kali. 2 kali log Y. Kemudian setengah juga turun menjadi kali. Sehingga menjadi 1 min 3 log X min 2 log Y ditambah 2 log X ditambah 2 kali setengah log Y. 2 kali setengah ini sama dengan 1. Berikutnya,
Ini bisa kita sederhanakan, min 3 log X ditambah 2 log X ini menjadi min log X. Jadi log X kita kumpulkan dengan log X, kemudian log Y kita kumpulkan dengan log Y. Min 2 log Y ditambah log Y menjadi min log Y. Berikutnya, ini kita beri kurung ya. Minnya kita keluarkan sehingga menjadi log X ditambah log Y. Berikutnya, log X ditambah log Y ini dapat kita ubah menjadi log XY. Jadi kalau perkalian dipisah menjadi penjumlahan, ini penjumlahan digabung menjadi perkalian. Sekarang kita perhatikan di sini ada 1 min log XY, di penyebut juga ada 1 min log XY. Ini bisa kita coret, sehingga yang tinggal hanya 3 kali 1 ditambah log XY. Kita ingat kembali bahwa bila basis dari suatu logaritma tidak ditulis, itu berarti basisnya adalah 10. Dengan demikian, 1 ini itu nilai dapat diubah menjadi log 10. Di 1 kita ubah menjadi log 10. Kemudian di penjumlahan, kita satukan akan menjadi perkalian, sehingga log 10 ditambah log XY nanti akan menjadi log 10 XY seperti di bawah ini. Jadi menjadi log 10 XY. Lengkapnya menjadi 3 log 10 XY. Di jawabannya adalah B. Oke, berikutnya kita bahas soal yang kedua, masih tentang logaritma. Hasil dari 3 log 36 kali 6 log 81 ditambah 4 log 32 dibagi 1/9 log 27 adalah titik-titik. Untuk kasus seperti ini, kita akan mengubah bentuk-bentuk bilangan sehingga nanti memunculkan bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Oke, kita coba jawab. Log 36 kali 6 log 81 tambah 4 log 32 dibagi 1/9 log 27. Ini bisa kita ubah. 36 ini menjadi 6 pangkat 2. Kemudian 81 menjadi 3 pangkat 4. 4 menjadi 2 pangkat 2, sedangkan 32 menjadi 2 pangkat 5. Kemudian yang penyebut 1/9 dapat diubah menjadi 3 pangkat min 2, kemudian 27 dapat kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Jadi di sini kita harus terampil bagaimana mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat. Jadi misalkan 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Oke, selanjutnya 2 ini nanti akan bisa menjadi kali. Jadi 2 pangkat kita turunkan menjadi kali. Begitu juga 4. Ini pangkat akan turun menjadi kali. Kemudian untuk ini kalau sudah basisnya sama, ini 2, ini juga 2, maka nanti tinggal 5/2. Ini juga begitu, basisnya juga sama, ini 3, ini juga 3. Nanti tinggal kita tulis 3/-2. Dengan demikian, bentuk di atas berubah menjadi seperti di bawah ini. Jadi 2 ini pangkat turun menjadi kali, 4 ini pangkat turun menjadi kali. Kemudian ini 2, ini 2, maka menjadi 5/2. Kemudian yang penyebut menjadi 3/-2. Selanjutnya, 3 log 6
kali 6 log 3, ini bilangan yang diambil logaritmanya ini sama dengan basis pada log berikutnya. Ini tinggal kita coret 6, 6 ya, sama tinggal kita ambil 3 log 3. Jadi tinggal 2 kali 4 ini 8, 3 kali 3 log 3 ditambah 5 per 2 dibagi min 3 per 2. Kemudian 3 log 3 ini nilainya adalah 1, sehingga menjadi 8 tambah 5 per 2 dibagi min 3 per 2. Selanjutnya untuk menghilangkan pecahan, bisa kita kalikan, pembilang kita kalikan 2, penyebut juga kita kalikan 2. 3, 8 kali 2, 16, 5 per 2 kali 2, tinggal 5, kemudian min 3 per 2 kali 2, tinggal min 3, 16 tambah 5, 21 bagi min 3, sama dengan min 7. Jadi hasilnya adalah min 7, jawaban adalah D. Oke, setelah kalian memahami bagaimana cara mengerjakan dua soal logaritma, silahkan kalian mengerjakan soal latihan berikut. Ini soal ini modelnya sama dengan soal pertama. Kemudian dua soal berikutnya ini modelnya sama dengan model soal yang kedua yang sudah kita bahas bersama-sama. Oke, demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.